Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. Stay with me, I'm Tutor Sukses. Di video kali ini saya berbagi tutorial, yaitu cara mengganti nama di akun Zoom meeting kita. Nah, beberapa webinar yang saya ikuti mengharuskan kita mengganti nama di akun Zoom kita. Terus bagaimana caranya? Yuk kita cekidot aja. Oke, langkah pertama adalah kawan-kawan download dulu Zoom dari Play Store maupun dari App Store. Nah, selanjutnya langsung kita klik zoomnya. Setelah itu kan kawan-kawan akan memiliki tampilan seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya klik aja setting atau setelan di pojok kanan bawah itu yang kayak gear. Setelah itu kawan-kawan langsung klik aja yang tutor sukses basic, klik aja itu ya. Tuh, diklik aja. Terus di tulisan display name, nah di sini yang kita ganti itu, kita klik aja terus kita ganti. Contoh namanya ini webinar engineer ya, engineering terus nama kita ya. Oke, seperti ini ya. Oke, nah gitu aja. Nah setelah itu kan namanya sudah berubah ya. Gitu aja caranya. Sangat simpel sebenarnya, tapi banyak juga yang nanya sama saya gimana cara mengganti nama di akun Zoom meeting kita sehingga pada saat kita meeting jadi nama kita ketika dilihat oleh panitia itu sesuai dengan persyaratan mereka ya. Karena beberapa webinar saya ikuti, kalau namanya tidak sesuai pada saat kita Zoom, sertifikatnya tidak dipublikasi atau tidak diberikan ya. Mungkin gitu aja tutorial singkatnya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan sekalian. Don't forget to subscribe, like, and comment, and see you again to the next video. Bye bye, praktekkan ya.